Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 5. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, okay, tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan arut yang pergi dari kastil raja iblis menuju kampung halamannya di Empire untuk menghilangkan kecurigaan tentang dirinya yang menghilang terlalu lama. Lalu, beberapa saat kemudian terlihat dua orang prajurit yang sedang menjaga sebuah mansion besar di wilayah Empire. Mereka terlihat jenuh karena setiap hari pekerjaan mereka hanya menjaga mansion itu tanpa melakukan apapun. Namun, salah seorang dari mereka menyadari sesuatu dan dia berkata, "Eh." Ada seseorang yang datang. Mereka di sana melihat seorang pria berjubah yang sedang berjalan menuju ke arah mereka. Pria itu di sana terlihat sangat santai, tanpa mempedulikan apapun di sekitarnya dan hanya terus berjalan. Mereka kemudian meneriaki pria itu untuk memberitahunya bahwa di sana adalah mansion kediaman keluarga Bangsawan Hart. Tapi pria itu tak berhenti berjalan sambil menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan jubah yang ia pakai. Para penjaga itu mulai waspada dan mengangkat senjatanya sambil berkata, "Pemilik rumah sedang tidak ada, orang asing dilarang masuk, tapi pria itu tak menghiraukan peringatannya." Dan dengan santai, dia berkata, "Buka pintunya." Para penjaga itu kebingungan, dan mereka berniat untuk menyerang pria itu jika dia terus mendekat ke arah gerbang, sedangkan pria itu mulai membuka tudung jubahnya perlahan-lahan ternyata pria itu adalah Arut. nama asli Arut Empire adalah deonha dan mansion besar itu adalah rumahnya di Empire. sontak para penjaga itu terkejut dan mereka segera memberitahukan para pelayan lain bahwa sang bangsawan telah kembali. mengetahui bahwa bangsawan hart telah kembali, semua pelayan di rumah itu langsung bergegas untuk menyambutnya. mereka membuka pintu mansion dan langsung menundukkan kepala untuk menyambut tuan mereka yang baru saja kembali. oke mulai sekarang Arut berada di Empire. kita sebut dia dengan nama Deon, ya, guys, ya, oke, dan lanjut. Deon di sana tampak gagah dan berjalan dengan percaya diri, tapi sebenarnya dia tidak menyukai hal itu, dan dia berkata dalam hatinya. Phew. Padahal sudah kubilang bilang untuk tidak menyambutku seperti ini Lalu tak lama kemudian saat Deon sedang merapikan pakaiannya Ada seseorang yang memanggil dan menghampirinya Orang itu bernama Remember Dan dia adalah kepala pelayan di kediaman keluarga bangsa Wanha Dia sudah menjadi pelayan sejak Deon dinobatkan sebagai pewaris keluarga Ha Di sana Deon tampak sangat senang Karena dia telah lama tidak berjumpa dengan Remember Pertemuannya dengan Remember itu membuat dirinya merasa lega Dan ingat bahwa dia sekarang telah benar-benar pulang ke rumah di sana, Remember bertanya, "Apa Anda telah berhasil dalam misi penaklukan monsternya?" Deon di sana hanya menjawab secara refleks karena sebenarnya dia baru ingat bahwa yang publik tahu hanya dia yang dikirim untuk misi penaklukan monster di bawah perintah Emperor. Remember menyadari adanya luka di wajah Deon dan dia mencoba meraih luka itu. Spontan, Deon sangat terkejut dan remember di sana berkata, "Maaf, saya tidak bisa menjaga Anda karena saya hanyalah seorang pria tua." Tapi Deon tidak mempermasalahkan itu, dan dia menyingkirkan. Tangan Remember dari wajahnya sambil berkata, "Aku sudah dewasa." Mendengar perkataannya, Remember hanya tersenyum, lalu berkata, "Ah, iya, Anda benar. Sekarang Anda adalah bangsawan yang terhormat." Kemudian Remember ingin merapikan kamar Deon karena dia kira Deon sangatlah kelelahan setelah melalui perjalanan yang sangat panjang. Tapi di sana Deon menolaknya dan dia berkata, tidak perlu, aku akan mendatangi Emperor sekarang juga. Sambil berjalan, Deon lalu meminta Remember untuk menyiapkan segalanya. Walau sebenarnya dia ingin tidur, namun dia tahu bahwa mungkin saja Emperor telah menyadari kepulangannya. Kemudian, mereka menemukan sebuah tirai merah yang sangat besar. Deon terlihat kebingungan karena dia lupa dengan apa yang ada di balik tirai merah tersebut, tapi ternyata tirai itu memiliki robekan di bagian tengahnya, dan ternyata tirai itu menutupi sebuah bingkai foto berukuran besar mata Deon tertuju pada kakaknya dan dia berniat untuk menanyakan tentang Krul yang diangkat sebagai hero baru pada Empire. Melihat Deon yang hanya diam saja, Remember di belakangnya merasa cemas. Namun kemudian dia segera mematuhi perintah Deon dan menyiapkan segalanya untuk kepergian Deon menuju Kastil Emperor. Sementara itu bangsawan lain yang berkedudukan duk sedang berdiskusi dengan para pelayannya termasuk Kroll tentang Deonhardt yang telah kembali ke Empire. Bangsawan itu bernama Starbreed dan dia menyebut Deon Hart sebagai anjing Emperor yang kembali untuk menemui majikannya. Sepertinya bangsawan dan Kroll memiliki sebuah konflik tersendiri dengan Emperor karena mengetahui bahwa Deonhardt akan menghadap Emperor di sana dia bertanya pada Kroll. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Kroll? adikmu telah kembali. Crow menjawab bahwa dia akan mengirim gol Asasin untuk menghabisi Deon Namun mendengar hal itu, Star B berkata bahwa jika sampai memakai gol Asasin, besar kemungkinan mereka akan dituduh sebagai dalang di balik penyerangannya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kita masih memiliki kartu untuk dimainkan sebagai pion sekali pakai. Salah satu pelayannya lalu meresponnya dengan berkata, apa anda akan mengirim tentara revolusi yang mulia? Star B membenarkannya. Kemudian dia menjelaskan. Alaska bahwa tentara revolusi adalah sekumpulan orang yang ingin membunuh emperor. Lalu jika Dionhardt diserang oleh tentara revolusi, maka mereka tak perlu khawatir akan dicap sebagai dalang di balik penyerangan tersebut. Kemudian dengan senyum jahatnya Starby berkata pada kru Tak kusangka pikiranmu sangat pendek hingga melewatkan hal sejelas itu. Mendengar hal itu, Crow langsung meminta maaf dan dia akan segera menghubungi tentara revolusi untuk menyerang Deonhardt dalam perjalanannya menuju Kastil Emperor. Dengan mengirim tentara revolusi, Starbe berniat untuk menguji kemampuan hero milik Emperor yang tidak lain adalah Honorary Count Deonhardt. Sins pun berpindah memperlihatkan sekumpulan pelayan dengan mata yang berkaca-kaca kekaguman. Ternyata mereka melihat sosok Deon yang sekarang telah memakai pakaian bangsawan yang sangat keren dan cocok dipakai olehnya. Sedangkan Deon sendiri di sana mengeluh dan berkata dalam hatinya, "Ah, ribet sekali. Aku benci ini." Para pelayan itu mulai terpana, mereka membayangkan sosok Deon yang memakai baju militer dan berpose dengan sangat tampan. Tapi di sisi lain Deon terlihat tampak suram. Di sana Remember menyarankan untuk menggunakan masker karena sinar matahari sangat kuat di hari itu. Remember tahu bahwa Tubuhnya sangat lemah, sampai bisa terbakar hanya dengan terpapar sinar matahari saja. Dion mengambil masker yang diberikan padanya dan dia memuji Remember dengan berkata, Aku sangat berterima kasih padamu karena telah mengurus segala hal selama aku tidak ada di sini. Mendengar pujian itu, Remember sangat senang karena telah diakui dan di sana ia berkata, Aku tak memiliki penyesalan, tuan muda sekarang telah menjadi bangsawan yang hebat dan aku ingin mendiskusikan masa pensiun setelah Anda kembali. Mendengar hal itu, Dion sangat terkejut. Hah? Dia mau pensiun? Dia adalah orang yang mengatur segala hal, baik itu personal, properti bahkan super daya di mana aku harus mencari orang yang sangat bertalenta untuk menggantikannya. Dion masih sedikit panik dan dia berkata, "Remember, apa kau serius?" Namun ternyata Remember hanya bercanda dengan pengajuan pensiunnya. Setelah mengetahuinya, Dion tampak kesal sekaligus panik karena dia mengira Remember akan benar-benar mengundurkan diri. Sedangkan Remember di sana tersenyum kegirangan. Dia sangat senang karena melihat wajah Dion yang kepanikan. Kemudian, remember mengantarkan Deon ke depan mansion karena kereta kudanya telah siap, dan Deon harus segera pergi ke Kastil Emperor. Di luar mansion yang megah itu kini telah terlihat sebuah kereta kuda berwarna putih yang sangat elegan telah siap untuk mengantarkan Deon menuju Kastil Empire. Sebelum dia berangkat terlihat banyak sekali penjaga yang akan ikut untuk mengawalnya selama di perjalanan. Namun di sana Deon berkata, "Aku tak perlu terlalu banyak penjaga. Aku hanya membutuhkan beberapa orang saja. Lagi pula tidak banyak orang yang mengetahui kepulanganku dan perjalanan ini tak akan memakan waktu yang lama." Setelah itu para penjaga di sana langsung mematuhinya dan hanya mengirimkan beberapa orang saja untuk menjadi pengawalnya. Setelah di dalam kereta kuda, Deon di sana menggerutu dalam hatinya. Ah, Aku harus menjilat Demon King di wilayah Demon, dan sekarang aku juga harus menjilat Emperor di wilayah Empire. Dia tahu bahwa sang Emperor juga tidak kalah mengerikannya dengan Demon King. Emperor yang menjabat sekarang bernama Edward Desert dan dia naik tahta dengan cara membunuh semua pesaingnya. Edward sebelumnya adalah pangeran ke-9, tapi dia membunuh semua kakak dan adiknya, lalu menobatkan dirinya sendiri sebagai raja dengan tubuhnya yang masih bersimbah darah. Setelah naik tahta menjadi raja, dia kemudian merombak sistem pemerintahan dan mengganti nama negaranya sebagai empire, lalu menyebut dirinya sebagai emperor. Dia mendeklarasikan nama baru kerajaannya menjadi empire pada seluruh dunia, karena peristiwa itu, negara lain tidak tinggal diam dan kemudian peperangan pun pecah pada saat itu. Tapi berkat peperangan panjang yang berlangsung selama 8 tahun itu, Deon berhasil diangkat menjadi seorang bangsawan dan pada saat itulah jalan hidupnya mulai berubah. Hanya dengan mengingat peristiwa itu saja, Deon sangat ketakutan karena situasi di medan perang pada saat itu sangat mencekam dan dia tak ingin kembali mengingatnya. Namun Deon berpikir bahwa setelah peperangan itu Empire menjadi negara adidaya yang menguasai satu per 3 wilayah benua dan menjadi kekaisaran dengan emperor sejati. Karena pencapaiannya di masa lalu, itulah Deon mendapat gelar sebagai honorary colon. Namun, sebenarnya Deon sama sekali tidak mengingat perjuangannya waktu itu hingga dia bisa memiliki sebuah pencapaian di balik kemampuannya yang sangat lemah. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba terasa getaran yang sangat kencang dari dalam kereta kuda. Deon bergegas keluar dan bertanya, "Oi, ada apa?" Ternyata di luar sana sedang terjadi pertarungan besar antara pasukan pengawalnya dengan sekelompok tentara yang tidak dikenal. Deon melihat sebuah ban lengan yang dipakai oleh salah satu tentara yang menyerangnya. Ban lengan itu dihiasi dengan lambang burung berwarna putih. Deon sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tentara revolusi mengetahui kepulangannya. Situasinya sangat buruk. Deon berniat untuk ikut dalam pertarungan itu, namun tanpa disadari ternyata ada seseorang yang mencoba menyerangnya dari arah samping. Dion menyadari serangan itu tapi sudah terlambat orang itu telah meraihnya. Lalu dia membandingkan Deon ke atas tanah dengan sangat keras. Orang itu masih mencekik Deon dan di sana Deon tak bisa berkutik. Orang yang menyerangnya itu memegang sebuah kapak di tangannya dan di sana dia berkata dengan wajah yang menyeramkan. Kan kamu kau anjing empire? Organisasi itu bernama Revolutioner Army. Sebenarnya itu dibentuk oleh sang kaisar saat perang panjang 8 tahun yang lalu. Namun karena peperangan itulah mereka kehilangan negara dan orang-orang yang penting bagi mereka semua setelah mereka kehilangan segalanya, mereka kemudian mencoba memberontak. Pada kekaisaran sekaligus membunuh sang kaisar, terlihat orang itu masih mencekik Deon sambil mengangkat kapak yang akan dihantamkannya pada Deon. Sedangkan Deon, di sana terlihat kesakitan. Dia menggerutu dalam hatinya. Dasar kaisar sialan! Dialah yang awalnya menciptakan para bajingan ini. Aku tak peduli padanya, tapi aku tak mau jadi korban mereka. Ah, Siap, orang itu mulai mengangkat tubuh Deon dan di sana dia berkata, "Ku dengar kau adalah hero, tapi ternyata kau hanya orang kurus dan lemah." Dengan susah payah, Deon menjawab perkataannya dengan berkata, A aku bukan budak sang kaisar. Mendengar kata-kata Deon, orang itu tiba-tiba berpikir dan situasi menjadi hening seketika. Kemudian orang itu melepaskan Deon dan dia bertanya, Oh maaf, tapi siapa namamu? Deon lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Deon Ha. Setelah mendengar namanya, orang itu langsung kembali mencekik Deon dan berkata, Kau memang budaknya kekaisaran bangsat? Deon mencoba menjawab kembali, Tidak, namaku Deon Ha, tapi aku bukan budaknya kaisar. Kemudian orang itu lanjut berkata dengan nada keras. Jangan bercanda, rambut putih dan mata merah. Ciri-cirimu sesuai dengan rumornya. Sementara itu Deon mencoba meraih dagger yang dibawanya. Dia mencari kesempatan untuk menyerang balik. Kemudian saat orang itu lengah, Deon berhasil meraih daggernya dan kemudian dia langsung menodongkan dagger itu pada orang yang menyerangnya. Tapi orang itu menyadarinya dan dia menangkis serangan Deon. Di sana Deon bergumam, "Sial, dia bisa menangkisnya." Kemudian tanpa pikir panjang, orang itu langsung membantingkan Deon ke tanah sambil berkata, "Berhenti main-main bajingan." Setelah itu Deon mulai kehilangan kesadarannya dan terlihat banyak sekali darah yang keluar dari mulutnya. Sedangkan orang yang menyerangnya berpikir, "Apa benar dia seorang giro. aku sangka dia sangatlah lemah. Kemudian dia akan segera menghantamkan kapaknya pada Deon sambil berkata, "Salahkanlah kekaisaran, dasar hero palsu." Deon masih belum sadarkan diri dan kapak itu akan segera sampai ke tengkorak kepalanya. Tapi tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat ke arah orang itu dengan sangat cepat. Anak panahnya tepat mengenai kapak dari orang yang menyerang Deon. Lalu seketika kapak itu lepas dari genggamannya. Spontan dia panik dan dia mengalihkan pandangannya sambil berkata apa-apaan itu. Ternyata di belakangnya ada seseorang berbaju putih yang melemparkan anak panah itu ke arahnya. Tidak hanya satu orang, itu adalah sekelompok orang dengan gambar coretan lambang kekaisaran di baju mereka. Menyadari gambar itu, orang yang menyerang Deon langsung kepanikan. Dia tidak menyangka kelompok legendaris itu akan datang. Dia tahu bahwa kelompok dengan lambang itu bernama Gas Knight dan mereka seperti iblis yang haus akan darah. Bahkan kelompok itu dijuluki sebagai iblis yang terlahir dari peperangan besar 8 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, kelompok orang-orang keji itu ternyata dipimpin langsung oleh Deon Hart. Dalam sekejap wajah orang itu berubah menjadi sangat ketakutan. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menghadang para pasukan setan tersebut. Sedangkan salah satu dari pasukan gas kenaik di sana malah tertawa dan dia berkata, "Kita tak boleh membiarkan mereka lolos. Apa sebaiknya kita membuat kerusuhan ya?" Kelompok gas kenaik sangat ditakuti, bukan hanya karena kemampuan mereka, tapi juga karena mereka sangat kejam dan merupakan para psikopat gila yang hanya ingin menyiksa setiap musuh yang ditemuinya pasukan gas naik mulai menyerang di pertempuran tersebut. Mereka sangat brutal dan tidak segan-segan menyiksa para tentara revolusi yang telah menyerang Deonhart. Mereka membantai para tentara revolusi sambil disertai dengan senyuman dan wajah kegirangan. Mereka terus-menerus mencabik orang-orang dari tentara revolusi yang ada di sana. Sedangkan para pasukan penjaga Deonhart yang ikut mengantarnya dari mansion hanya bisa bengong melihat pembantaian yang dilakukan oleh gas naik terhadap pasukan revolusi. Orang yang menyerang Deon Rahat ternyata belum mati. Dia masih ketakutan sambil tetap memegangnya, Deo. Dalam hatinya dia berkata, oh tidak pasukanku telah dibasmi, setidaknya aku harus membunuh bajingan ini. Namun kemudian dia merasakan sesuatu yang janggal di tangannya sendiri. Ternyata di sana Deon mencakar tangan orang yang menyerangnya sambil keluar darah yang sangat banyak. Menyadari hal itu, orang itu pun langsung melepaskan pegangannya dan segera melemparkan Deon hingga terbentur sampai masuk ke dalam kereta kuda. Tapi di sana Deon malah tertawa dan dia menjilati tangannya sendiri yang telah dipenuhi oleh darah dari orang yang menyerangnya. Deon menghampiri kembali orang itu, sedangkan orang itu di sana masih meratapi luka di tangannya sambil berkata, "Dasar berdebah sialan." Deon berkata dengan wajah yang menyeramkan, <tuh> "Maaf, sebenarnya aku ingin membuat tanganmu putus, tapi tubuhku terlalu lemah." Deon kemudian mengangkat kapaknya dan dia berkata, "Karena aku merasa kasihan padamu, biarkan aku segera mengakhiri hidupmu." Orang itu melihat Leon yang mengangkat kapak, tapi dia tidak bisa bergerak karena terlalu ketakutan. Lalu krak. Deon tanpa ampun menghantamkan kapaknya di tengkorak orang itu hingga kepalanya hancur dan banyak sekali darah yang berceceran dari kepalanya. Karena melihat hal itu salah satu penjaganya pun bahkan merasa sangat ketakutan. Deon menjatuhkan kapaknya dan terlihat banyak sekali bercak darah yang menghiasi baju militer berwarna putih yang dipakainya. Tentara revolusi itu kini telah mati dengan kepala yang hancur akibat hantaman yang sangat keras dari sebuah kapak. Melihat hal itu di sana Deon berpikir, hmm dia sudah mati mati apa aku harus lanjut bukannya itu sudah cukup namun kemudian dia tersenyum menyeringai melihat mayat dari tentara revolusioner itu dan dia berkata tidak itu tidak cukup aku harus menjadikannya contoh agar tak ada lagi yang menyerangku deon kemudian mengambil kembali dagger di sakunya dan dia berkata sambil berkata aku tak bisa berhenti di sini untuk memastikan dengan benar bahwa tidak ada yang akan melupakan akibat dari orang yang menyerangku deon menancapkan kembali daggernya ke kepala yang telah dihancurkannya. Dia masih belum puas dan dia melakukannya sambil memainkan dagger yang dipegangnya. Deon kemudian mulai menguliti seluruh tubuh dari tentara revolusi itu tanpa ampun. Dan di sana dia melakukan hal itu sambil tersenyum dan tertawa sangat kejam para Gas Knight melihatnya dan di sana mereka juga telah selesai membantai tentara revolusi sambil dipenuhi banyak darah mereka berkata <gifat> sudah kuduga kapten memang sangat kejam sepertinya dia memang tak membutuhkan bantuan kita salah seorang dari mereka melirik ke belakang menunjuk pada para penjaga yang mengantar Deon dan dia berkata tapi tidak juga kapten hanya membawa orang-orang payah seperti mereka namun di sisi lain Deon telah selesai menguliti mangsanya dan dia berkata dengan nada yang menyeramkan Bye. Apa yang kalian lakukan? Wajah Deon di sana dipenuhi bercak darah, matanya sangat menyeramkan, dan dia melirikan matanya sambil berkata, "Masih ada musuh yang tersisa di sana, cepat bunuh mereka!" Para Gas Knight dengan sigap mematuhi perintahnya, dan mereka langsung menghadapi dua orang yang tersisa dari para tentara revolusi. Kedua orang itu tak sanggup melawan, dan bahkan mereka tak bisa bergerak karena terlalu ketakutan hingga mereka pun akhirnya dibasmi oleh pasukan Gas Knight. Beberapa saat kemudian, di sore hari, Deon... Telah Sampai di Kastil Emperor. Para penjaga di sana sangat terkejut melihat kereta kuda itu karena kereta kuda Deon yang awalnya berwarna putih sekarang berubah menjadi merah karena dipenuhi dengan banyak sekali bercak darah. Sedangkan Deon di sana dengan santunya turun dari kereta kudanya dengan pakaian yang juga dipenuhi oleh bercak darah. Deon menghampiri para penjaga itu sambil memperkenalkan dirinya. Namun para penjaga itu malah berkata, "Tunggu, tuan. Anda sedang berada di Royal Palace. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan." Namun kemudian Deon berkata sambil menatap tajam ke Rah mereka aku telah datang ke sini untuk bertemu Emperor. Setelah mendengar hal itu, seketika para penjaga di sana meminta maaf pada Deon, mereka baru ingat bahwa Emperor telah memberikan gelar honorarikon pada Deon Hart dan mengizinkannya untuk bertemu dengan Emperor kapan saja yang dia mau. Tapi mereka heran karena pakaian Deon di sana dipenuhi oleh bercak darah. Lalu Deon pun bertanya pada penjaga itu, sekarang Emperor ada di mana? Penjaga itu sangat ketakutan dan dia menjawab, yang mulia sekarang berada di Banquet Hall. Di sana sedang ada pesta untuk merayakan debut dan keberhasilan dari sang hero yang baru. Mendengar kata hero yang baru, wajah Deon di sana berubah menjadi semakin menyeramkan. Dan dia berkata, oh hero yang baru ya. Berarti sepertinya kakakku juga ada di sini. Dan cerita pun bersambung. Anjay, ternyata... Sedeon atau Arut ini adalah pemimpin dari pasukan yang sangat psikopat ya guys ya. Sepertinya dia kehilangan eh, ingatannya di perang 8 tahun yang lalu. Dan di perang itu dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Atau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya guys ya. Mungkin segitu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sama akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.